tuan-tuan lama kita nombor sikri kita ke nombor sikri something. Ini ialah item daripada Mon Maria Mesh Venture Bandar Petani Azri Mon Maria. Ini adalah pre-order item. Ini ialah power box. Kita pre-order dekat Mon Maria bulan 4 tu dah dapat lagi bulan. Power supply. Jadi daripada Mon Maria Venture Azri Mon Maria. Pre-order actually. Beza banyak juga pre-order dengan harga order. Hampir 400-500 ni beza. Lepas tu 5G plug. Type G socket 220 volt. Okay, ini memang untuk Malaysia ni lah. Internet core ni. Keluarkan dia. Gigi tangan tu. Berat dia lebih kurang kilo ni kalau boleh je ni. Nightco portable auto power station in S500. Event ni halnya kena dengan lampu sulu lah, dengan bateri power dia. Berat dia lebih kurang, ada dia berat juga ni pun. Tapi ni ada 220 volt version. Sesuai lah untuk itu Malaysia punya 144,000 mAh, 514 watt, 10.8 volt, 48 AH. Pakai satu lapatan yang botol ni on bateri. Ini in China. Thanks for choosing Macro. Dalamnya ada Macro user manual, speed guide, long press main switch, open blah 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 blah. Ini okay, ada dalam ni envelope tu, envelope ni ada card. Worldwide warranty service. Ada apa? Ada apa? Tak tahu, dia manual lah. User manual, NS300 dan NS500. Tak Malaysia tadi. Sudut lighter charger. Macam lah peta lah on the way table tu. Ada adapter. Power adapter dia.
input 1720 watt, output 14.4 watt, 5 ampere 78 watt. Okay. Okay, cool, berat. Kita tengok benda ni je. Okay, solid stop. Solid getah. Ini is a grip ladder. Kulit pula. Double grip. Night core. Ini four stress semua. Ada kipas kan, fan kan? Lepas itu ni. Lalu pula ada fan. Ni keluar. Ni keluar, ni masuk. Dia jadi air flow dia. Bawah ada nak keluar ni. Memang solid. Ni ada input dia untuk charge. Okey. So charge boleh guna untuk panel solar, net core 1 watt ni bila solar, ni pakai hari. Ada 12 watt punya circuit breaker. Si on. Switch asing, USB on. USB ada 3 butang, 3 USB dengan 1 C type. Saja. Masing-masing power dia on, satu AC on. Dia motor buat 1000 watt surge pure sine wave. Kita on tengok ah, kan lama ni. Okey. Ni ada 22% power dia. Kita pun tak dalam buka dia. Dia nak on power ni dekat ni. USB. So, untuk 12 watt dia dekat sini juga. Dan untuk plug socket dulu. Output 7 watt. Dan 62% dengan time untuk lasting dia dalam test ni 109 jam dan yang kira dalam time kalau macam 35 watt ni 8 jam dia boleh on 7 watt dia dalam kubu itu lampu rumah nah, komentor dia dalam 7 watt 5 watt dia bertahan dalam 41 jam 42 jam ok, bergantung kebiakan reading so apa berapa weight kita guna pada ni jangan kira dekat output sini. Dan kita dah bagi timing sekejap berapa sen dan berapa lama bateri boleh tahan. Dan charging ni dia akan masuk ke silap input buat full adalah 1% dan adalah 62% sekian lama untuk off. Apa yang kita masuk ni tak ada basic power supply tapi memang solid cikgu kurang untuk dapat tangan besar dan bawa untuk dapat tangan. So, ini F500. Next. Masih.